السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير. أما بعد، مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah. Di pagi ini insyaAllah kita akan mulakan sebuah kitab yang baru. InsyaAllah kita akan baca kitab Usul Tauhid fi ma'rifati turqil iman li rabbil al-mujir. Ini karangan Tuan Husin Kedah, ya. Tuan Husin yang asaskan Madrasah Al-Khairiyah di Pokok Sena ni. Jadi sebelum kita mulakan mukaddimah kitab, eloknya kita hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, Tuan Husin Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita buka muka surat 2, kita mulakan mukaddimah kita. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أضاء الدنيا بأسرار ألوهيته ونور دينه بإقامة حق ربوبيته. Bermula segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang menerang ia akan dunia ini dengan beberapa rahsia sifat ketuhanan, dan menerang ia akan agamanya dengan sebab mendiri segala hambanya akan hak rububiyahnya. Jadi pengarang kitab kita mulakan kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini diucapkan pada setiap permulaan urusan kita yang dianggap penting pada syarak. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu amrin dhibalin la yubtada'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang dikira penting pada syarak,
sekiranya tidak dimulakan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka kurang keberkatannya. Jadi makna Nabi beritahu dalam hadis, sekiranya seseorang itu buat satu perkara yang diharuskan dan yang penting pada syarak, dari sudut pandangan syaraknya, kalau tak dimulakan dengan bismillah, perkara yang kita buat tu kurang keberkatannya. Maknanya, kalau kita mulakan dengan bismillah, maka diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada urusan dan perkara yang kita buat. Itu kelebihan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka pengarang kitab, mana-mana yang karang kitab ni, dia akan mulakan tulisan atau karangan dia dengan bismillahirrahmanirrahim, supaya Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada kepada kitab dia, pada karangan dia, sebagai satu amal soleh yang dia buat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Itu kelebihan dia. Baik, kemudian diiringi dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata dia, bermula segala puji itu tertentu bagi Allah. Semua puji ini lawan dia keji. Puji lawan dia keji. Kita menyebut sesuatu yang baik, tu nama dia puji. Kita sebut sesuatu yang tidak baik, nama dia keji. Baik, puji-pujian ini kesemuanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama ada kita memuji sesama kita, pada hakikatnya puji itu kembali kepada Allah. Kita memuji sesuatu yang baik yang ada pada rakan kita, maka yang baik yang ada pada rakan kita itu datangnya daripada mana? Daripada Allah. Kita yang memuji ini datang daripada mana? Daripada Allah juga. Jadi pada hakikatnya kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, kemudian dia kata Tuhan yang menerangkan akan dunia dengan beberapa rahsia sifat ketuhanan. Jadi dalam mukadimah kitab ni, pengarang kitab kita ni nak bagi tahu apa? Bahawa dalam kitab dia ni nak cerita tentang perkara ketuhanan, ya, yang berkait dengan iman. Ha, ni. Pada dalam kitab ni, antara yang dibicarakan, isi kandungan dia tentang iman dan juga Islam, ma'rifah, mengenal Allah, dan juga rukun-rukun bagi iman dan Islam tu. Ya? Dia akan huraikan secara terperinci. Dan menerang ia akan agamanya dengan sebab mendiri segala hambanya akan hak rububiahnya. Tuhan yang menerangkan agamanya, nanti memberi cahaya kepada agama dia dengan didirikan oleh segala hamba dia itu akan hak rububiyah, yani hak ketuhanan dia. Itu mukadimah dia. Wassalatu wassalamu ala rasulihi sayyidil mustafa سيدنا محمد سيد المقتفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. Dan bermula rahmat Allah dan salamnya atas pesuruhnya penghulu yang dipilih akan dia daripada makhluknya, yaitu penghulu kita Nabi Muhammad, penghulu yang diikut orang akan dia dengan pekerjaan agamanya,
dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya. Mereka itu ahli yang membenar titah penghulunya, yakni sabda penghulunya, dan menyempurnakan mereka itu akan dia. Selepas daripada memuji Allah, disertakan dengan selawat dan salam. Jadi selawat dan salam ini kita panggil selawatlah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa makna as-salatu was-salam, selawat dan salam ni? Kita duk selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selawat bermakna kita memohon Allah Ta'ala memberi rahmat. Apa dia rahmat? Memberi limpah kurnia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salam. Kita kita memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan kepada Nabi kita daripada tiap-tiap perkara yang tidak diingini. Setiap kali kita ucap selawat dan salam, bermakna kita berdoa kepada Allah. Kerana selawat itu doa. Kita berdoa kepada Allah dua perkara, kepada Nabi kita. Kita mohon supaya Allah Ta'ala mencurahi rahmat, limpah kurnia kepada Nabi kita. Dan kita mohon keselamatan daripada Allah terhadap Nabi kita tu. Iaitu pesuruh penghulu yang dipilih daripada makhluknya. Nabi SAW ni seorang rasul dan Nabi yang Allah Ta'ala pilih daripada sebaik-baik makhluk. Allah Ta'ala kelah daripada sebaik-baik makhluk. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir daripada kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy ini merupakan kabilah yang terhormat. Yang kabilah Quraisy, Arab Quraisy ni, dia suku Arab ni banyak. Ya. Quraisy ni kabilah yang paling berpengaruh, dan kabilah ini kabilah yang paling terhormat di kalangan kabilah-kabilah Arab. Maka sebab itu kabilah Quraisy ini menjaga apa nama urusan Kaabah dan juga urusan Masjidil Haram, ya. Semenjak pada zaman jahiliah lagi. Mereka ini diberi apa? Kepercayaan. Kerana sangat dihormati oleh semua kabilah-kabilah Arab. Dan Nabi SAW lahir daripada kabilah ini. Dan kabilah Quraisy ini mempunyai apa? Yang pertamanya, di dalam kabilah Quraisy mereka mempunyai sifat kepimpinan. Mereka boleh memimpin dan boleh menjadi orang tengah di antara kabilah-kabilah yang lain. Kalau jadi apa-apa, mereka ni boleh jadi orang tengah. Kabilah lain akan menghormati kabilah Quraisy ni. Kemudian pula Nabi kita lahir daripada semulia-mulia manusia di kalangan Quraisy itu sendiri. Ayah dia Abdullah, ibu dia Aminah. Dua-dua ni orang yang sangat baik. Dua-dua ni orang yang sangat baik. Ayah dia ni dipuji oleh kaum keluarga dia sendiri, dihormati.
Abdullah dan juga Aminah. Mereka ni tak buat perkara-perkara yang dibuat oleh Arab jahiliyah. Bunuh anak, ya. Kemudian apa? Menyembah berhala, minum arak. Dia orang sangat baik. Allah Ta'ala pilih daripada keluarga ni, ya, yang susur galur Nabi SAW terus sampai Sayyidina Ismail AS, ya, dan Sayyidina Ismail AS anak kepada Nabi Ibrahim yang sampai kepada Nabi Ismail. Dan dalam salasilah keturunan Nabi SAW, semua moyang dia, datuk dia, nenek dia, orang-orang yang berpengaruh dan orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang baik-baik, orang yang memimpin moyang Nabi SAW sampai kepada Nabi Ismail, ya. Dan tidak ada dalam salasilah keturunan Nabi SAW terlibat dengan perzinaan, baik sebelah datuk dia ataupun sebelah nenek dia. Itu yang kata Allah Ta'ala pilih sebaik-baik makhluk. Dia kelas hak paling elok sekali. Asing siap-siap dah untuk menjadi penghulu bagi segala Nabi dan Rasul. Ya, ketua bagi segala Nabi dan Rasul. Yaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu yang diikut orang akan dia dengan pekerjaan agamanya dan segala keluarganya, yakni rahmat dan salam juga di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dua ni yang masuk dalam doa ni, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kerana dua-dua ni lah yang dua-dua keluarga ni, dua keluarga Nabi, Bani Hashim dan Bani Muttalib ni lah yang mendukung dan menyokong Nabi SAW semasa dakwah dan perjuangan dari Mekah. Mereka ni dapat penghormatan. Dan juga segala sahabat Nabi, ahli yang membenarkan titah penghulunya dan menyempurnakan mereka itu akan dia. Rahmat, doa, rahmat dan juga salam ke atas sahabat-sahabat Nabi, yang mana mereka inilah yang mempercayai dan menerima, mengakui segala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa ambil teguh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni sebenarnya anak murid Nabi. Dia sebut sahabat tu anak murid dia. Anak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meneruskan hukum-hukum syariat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengembangkan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada sahabat ni, maka agama tu terputus dekat tu, ya. Kat generasi tu habis, tak ada lah. Sahabat ini ialah generasi penerus. Dan mereka lah yang menyempurnakan segala sabda Nabi. Makna mereka lah yang meneruskan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi Nabi beritahu, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat kepada umat yang kemudian. Maka sahabat-sahabat Nabi, mereka mewariskan agama Islam ini kepada generasi yang seterusnya, iaitu generasi tabi'in. Tabi'in ini anak murid kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan generasi tabi'in ini
juga mewariskan agama Islam ini kepada generasi yang seterusnya, tabi'ut tabi'in, golongan yang mengikut tabi'in ini, anak murid mereka pula, tiga generasi. Daripada golongan tabi'ut tabi'in inilah yang dibawa Islam ni sampai ke kita pada hari ini, di kalangan para ulama yang mengarang kitab, menyampaikan ilmu-ilmu Islam sampai kepada kita hari ini, sehingga Islam itu terpelihara dan terjaga, tidak diusik dan tidak diubah sampai hari kiamat. Itu peranan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu risalah yang kecil pada menyatakan beberapa makna dan beberapa faedah bagi beberapa lafaz yang beredar atas agama Islam, yang jadi dengan dia berbeza setengah yang demikian itu daripada setengahnya. Baik, dalam mukadimah ini, pengarang kitab dia nak beritahu pada kita tentang tujuan dia karang kitab ni. Tujuan dia karang kitab ni, dia nak cerita tentang beberapa istilah, ya, dan kalimah-kalimah yang terdapat di dalam kitab ini, yang kalimah dan istilah-istilah ini digunakan di dalam agama kita, seperti kalimah al-Islam, kalimah al-Iman, al-Ma'rifah. Ya, perkataan-perkataan ini ada perbezaan di antara satu sama lain. Yang Iman, Islam dan juga Ma'rifah, at-turuq, ya, jalan mengenal Allah ini beredar dalam agama Islam itu sendiri. Setiap satunya berbeza di antara satu sama lain. Ha, sebab itu dalam kitab ini dia akan cerita tentang Islam dan rukun-rukun Islam yang agak berbeza dengan kitab-kitab yang lain dan lebih terperinci. Iman dan rukun iman dicerita secara terperinci. Al-Ma'rifah, mengenal Allah, dan juga jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu isi kandungan dia. Yang demikian itu daripada yang hamba pungut akan dia daripada kitab Munyatul Faqir Al-Mutajarrid atas matan Jarumiyah bagi Syekh Abdul Qadir Ibn Ahmad Al-Quhati, dan kitab Jami' li Usul fil Awliya bagi Syekh Ahmad Kamas Khanawi, dan kitab Al-Kibritul Ahmar wal Iksiril Akbar bagi Sayyidina Sayyid Abdullah Ibn Abi Bakar Al-Aidrus, dan kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah bagi Imam Abil Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi, dan matan Ummil Barahin, dan beberapa syarah bagi keduanya. Dia kata isi kandungan kitab dia ini dia ambil daripada beberapa buah kitab yang dia sebutkan tadi. Ya, dia petik, ya, daripada kitab Munyatul Faqir, kitab Jami'il Usul fil Awliya, kitab Al-Kibritul Ahmar, kitab Risalah Qushairiyah, dan juga matan Nasafi dan matan Ummil Barahin. Jadi kitab-kitab ini dijadikan sebagai sumber rujukan, ya, untuk
dia ambil isi-isi dia dan dikumpulkan di dalam kitab ini. Nafa'anallahu bi'ulumihim wa nawwara qulubana bi'anwari asrarihim. Amin. Maka barang siapa datang dalam risalah ini atas kebetulan yang sebenarnya, maka iaitu daripada beberapa cahaya mutiara lafaz mereka itu yang sangat cemerlang. Dan barang siapa yang datang ia atas kesilapan dan ganggu ibaratnya, maka iaitu daripada hati hamba yang hina lagi keruh ini. Jadi dia beritahu isi kandungan dalam risalah ini, yang mana hak benar, yang mana yang betul dengan sebenar, maka itulah sebenarnya daripada cahaya mutiara perkataan ulama-ulama yang sangat cemerlang, ya, maknanya yang betul dengan kebenaran. Dan apa yang terdapat dalam kitab ni, sebarang kesilapan, ya, dan tidak betul dari sudut ungkapan dan ibarat dia, maka dia kata itu datangnya daripada hati hamba yang hina lagi keruh ini. Itu orang panggil apa? Tawaduk, pengarang kitab ni. Jadi dia nak beritahu kepada kita, kalau ada apa-apa kesilapan, dia minta perbetul lah. Kalau ada silap tu, maknanya itu daripada diri dia sendiri. Yang apa nama, keruh hati dia, dan juga yang hina diri dia. Baik. Maka hamba harap daripada segala ikhwan, yakni saudara yang melihat ia akan cederanya, membetul akan dia, kemudian daripada ta'amul yang haqiq. Pesanan dia kepada saudara-saudara yang membaca kitab ini, dia nampak apa yang salah dan tak betul, dia suruh perbetul lah. Kan? Tapi selepas daripada pemerhatian yang betul-betul yakin, yakin betul-betul, baru dia perbetul. Kena melihat balik ni, apa nama, sumber asal dia, kan, untuk diperbetulkan. Kadang-kadang silap cetak dan sebagainya, kan. Baik. Maka hamba harap daripada segala ikhwan yang melihat ia akan cederanya itu, membetul akan dia, kemudian daripada ta'amul yang haqiq, dan kemudian daripada tiada dapat lagi nak tanggungkan dia atas betulnya. Dia suruh perbetul lepas daripada kita melihat secara mendalam, ya, isi kandungan dia, dan selepas daripada daripada apa, kita tak dapat nak tanggung di atas yang betul dia tu, ya, kalau kita nak perbetul dengan jalan yang lain tak boleh lah, ya, ataupun kita tengok kita ungkapan dia dalam tu, dalam kitab, dan kemudian kita nak apa nama, memperbetulkan ungkapan tu tanpa mengubah ayat dia, tak boleh, ya, kena ubah juga ayat dia. Itu maksud dia. Jikalau dengan barang yang terlebih jauh dan dhaif sekalipun daripada segala qaul, ya, walaupun terpaksa kita ubah, ya, isi kandungan tu dengan makna yang lebih jauh dan lemah sekalipun, ya, kalau kata tak boleh nak apa nama ni, kita nak menentukan makna yang sebenarlah daripada ibarat yang ditulis tu, kita kena ubah sikit supaya maksud dia kena, ya. Itu pesanan pengarang kitab. Kalau ada yang di dalam kitab ini perkara-perkara yang ataupun ungkapan-ungkapan yang dianggap salah, ne? Baik. Kadang-kadang kitab ni
tuan tu tulis betul dah. Itu memang pencetak, dia tulis itu mungkin ada kesilapan pada percetakan, ya. Yang tu kena rujuk balik kepada tulisan asal. Ataupun mungkin ada kesilapan daripada sumber asal pun ada juga. Masa kita menukilkan daripada sumber asal tu pun ada salah dah. Dia jadi kena cek balik dia punya tulisan asal pada sumber asal yang dia ambil, ya, isi kandungan tu. Baik. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim innahu ala ma yasha'u qadir. Habislah. Itu mukadimah dia. Jadi kita masuk sedikit mukadimah kelebihan ilmu dan mengajar ilmu dan menuntut ilmu. Kata musannif rahimahullah taala muqaddimatun fi fadilatil ilmi wa ta'limihi wa ta'allumihi. Ini suatu mukadimah pada menyatakan kelebihan ilmu dan kelebihan mengajar akan dia dan kelebihan menuntut akan dia. Ini tajuk yang pertama dia nak cerita tentang kelebihan ilmu dan kelebihan mengajar ilmu dan juga mempelajari ilmu tu. Saya pada letak ni supaya dia nak galakkan kita supaya menuntut ilmu dan menambahkan ilmu. Ya? Kerana apa? Kerana ilmu ni sangat mulia di sisi Allah. Ilmu ni sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ni dia penentu kepada ibadat kita. Allah Ta'ala dia nak terima ibadat kita, dia tengok ilmu tu. Dia nak terima ibadat kita, dia nak tengok pengetahuan kita tentang ibadat tu. Contoh kita nak cari kerja kan? Nak cari kerja. Contoh nak cari kerja kan? Kemudian kita dah buat kerja dah. Kita buat kerja dah kan? Taulah serba sikit. Contohlah kerja apa? Kerja kita kata kerja apa? Kerja yang perlu kepada bukti. Ya? Contohnya kimpalan kita kata. Kita dah buat kerja dah. Tapi kerja bengkel biasa adalah orang main suruh buat, kita belajar sikit nak, cara nak mengimpal macam mana, kita buat lah. Lepas tu kita belajar di situ lah. Ada iklan. Ada iklan, kan? Iklan kata nak juru kimpal. Kita pun pergi, gaji apa? 3,000. Uish, syok lah. Aku kerja ni sini pun apa nak gaji 1,000 lah. Pilah minta kerja. Bila pi minta kerja tu, kan, kita duduk di bengkel hari tu ni, tokek dia memang nak, nak apa nama, kalau nak kim, nak, nak apa, nak kimpal besi ni, cara dia macam ni. Dia tunjuk. Kita duduk buat tu eh. Belajar kata setengah jam kan, tuan belajar pandai. Kita boleh tengok dah pandai sikit tu tak apa lah kan, boleh buat macam-macam lah. Kita tengok gaji ni syarikat ni juru kimpal kan, apa nama, darat, juru kimpal dalam ayak. Oh, dalam ayak mahal lagi, 10,000. Kita pun nak try pergi kan. Duduk di kampung tu biasa ada menyelam apa, tembak ikan tengah kan, boleh lah kan. Duduk kampung ikan tengah tau, ikan tengah menyelam masuk tu tembak ikan tengah. Wah, boleh ni, boleh lah. Wajib main. Kita pun pergilah minta kan, temu duga lah. Bila temu duga dia tanya, yang pertama kita pergi ni lenggang. Betul kan? Kita pergi lenggang. Yang pertama dia buat kerja apa? Saya boleh apa nama welding, apa nama ni mengimpal besi. Nak minta kerja. Baik eh. Dia kata mana CJ, mana CJ? Tak ada lah.
Ada kursus mana-mana ke, kimpalan tak ada, saya belajar di tu lah, bengkel dekat rumah saya tu. Kan? Ni nak minta hak yang dalam kimpalan hak dalam ayak ni. Dalam ayak saya ni memang pandai cari ikan tengah. Pandai cari ikan tengah lah tu. Selam tu tak ada, tak takut lah. Dekat-dekat tengah jam mengimpal ayak boleh lah tu. Mana sijil apa nama menyelam ada tak? Tak ada. Belajar tak ni cara nak kimpal layak? Tak belajar tak, tapi tahu boleh buat lah. Ha, tak apalah, nanti dia balik dulu, nanti kami hantar surat ayak tu. Dia tunggu pasal apa tak dapat surat? Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa yang ni dapat seminggu lepas tu dia hantar surat? Ha, dia kata duka cita dimaklumkan, apa nama jawatan yang tuan minta itu ditolak kan. Ha, cuba lagi lah tahun depan pula. Dia kata pasal apa aku boleh buat elok ni saya terima. Dia tak sedar diri dia tu jahil. Jahil. Dia anggap kata dia ada ilmu, tapi dia tak ada ilmu. Kan? Kawan tu tanya ni segala istilah, segala kemahiran pun dia tak boleh jawab. Dia kata boleh buat lah. Kan? Orang panggil apa? Jahil. Jadi nak terima tak kerja? Tak terima kan? No? Boleh tak? Mereka berani tak terima kerja orang yang tak ada sijil yang diiktiraf ni? Kerja-kerja ni berisiko semua ni. Mereka nak terima tak? Kan? Tentu tak terima. Kita duduk kampung pandai buat bodi kereta, reka macam-macam otak kan. Kita pilah kereta, pilah syarikat Proton, kata saya nak reka apa nama ni, jadi jurutera reka bentuk otomatis ni, boleh tak? Kan? Mana sijil? Sijil tak ada kan. Awal lagi suruh balik. Buat di mana? Dia tunjuk gambar. Buat di rumah tu modified. Kereta tu tak mau duduk welding tu ya. Panggil dia ni agak-agak lah suruh buat kereta. Tuan-tuan rasa berani nak beli kereta Proton tu? Rasa-rasa berani tak nak beli? Awal lagi saya tak berani. Naik dua hari, patah dua kereta tu, kita pun mati. Kan? Mana dia apa? Walaupun kita tahu buat ibadat semayang. Ni saya bagi analogi pada tuan-tuan. Kan? Kita duk sangka betul kita buat. Tapi adakah kita buat tu dengan ilmu yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Tuan-tuan tengok kalau orang yang ada sijil macam-macam ni, ada pengalaman apa semua, kawan tu tengok, oh dia kata ni pengalaman luas ni kan. Dia terima terus bagi jawatan, dia hormat kita. Dia muliakan kita, dia bagi gaji kita mahal. Kan? Betul tak? Pasal apa? Pasal ilmu tu mulia kan. Saya bagi mudah kan. Begitu juga ibadah kepada Allah. Pasal apa dia mulakan dengan kelebihan ilmu? Kerana ibadah itu Allah Ta'ala nak terima, dia tengok pada ilmu kita. Ilmu kita ni betul-betul lengkap ataupun tidak. Pengetahuan kita ni betul-betul tak? Sebagaimana yang Allah Ta'ala nak. Ilmu pengetahuan tentang apa? Tentang tentang ibadat yang kita buat tu. Nampak kan? Sebab tu dia nak galakkan kita supaya menuntut ilmu. Kan? Menuntut ilmu tu. Supaya ibadah kita tu sah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, bermula yang pertama artinya kelebihan ilmu. Ada tiga nah, kelebihan ilmu, kelebihan mengajar ilmu dan menuntut ilmu. Dan kelebihan orang yang bersifat dengan dia, dengan ilmu ni. Kelebihan ilmu dan kelebihan orang yang ada ilmu dalam diri dia. Iaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Artinya bahawa sesungguhnya mereka yang takut akan Allah daripada segala hambanya, segala ulama. Dalam ayat ini Allah Ta'ala
menyatakan kepada kita tentang kelebihan orang yang mempunyai ilmu. Orang yang mempunyai ilmu ni, ulama mana orang-orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu, Allah Ta'ala i'tiraf hamba dia yang paling takut kepada Allah. Pasal apa dia boleh takut kepada Allah? Kerana ada ilmu dalam diri dia. Maka para ulama dia hurai apa ilmu yang macam mana. Ilmu yang ada pada ulama ni yang membawa kepada takut kepada Allah, itu ilmu dia kenai Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna ada ilmu ni semata-mata kita banyak pengetahuan tentang hadis Nabi, banyak hafal hadis, hafal Quran. Itu belum tentu lagi takut kepada Allah Taala. Ha, belum tentu lagi. Ya. Yang kata orang yang paling takut kepada Allah ini ulama, orang yang ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu dia betul-betul kenai Allah Subhanahu Wa Taala. Pengetahuan yang ada dalam diri dia, pengetahuan tentang Allah. Bila dia kenal sebenar-benar Allah Ta'ala, barulah timbul rasa takut. Nah, kita tahu kan, bila suatu benda yang kita kenal, betul-betul kenal, kita akan rasa takut. Ibarat contoh kita katalah, kalau kita tak kenal rimau, tak boleh beza dengan kucing. Kita ada kucing di rumah. Kita masuk hutan, kita nampak, oh cantiknya kucing ni, besar tu. Nak pergi peluk dia. Peluk dia, kepala dia tu duduk dalam ni dah. Ya? Kepala apa? Kepala kita tu duduk dalam mulut dia dah. Nah, kita pergi tengok tu, oh besar sungguh kucing ni. Kan? Tak biasa tengok. Kan? Di rumah kucing halus ya. Besar ni syok boleh belah. Pi tu boleh ke dia? Ha, habuan dia dah. Kita tak kenal rimau tu. Tapi kalau orang yang kenal rimau tu, dia masuk hutan, dia nampak rimau tu, dia takut dah. Tok Zah kata nampak kan, dia dengar bunyi pun takut dah kan, dia nampak kelibat kot jauh pun dah rasa ketang dah. Tu kata rimau. Dulu ni saya biasa masuk hutan sekali. Lama dah dulu. Ada orang bawa lah. Kami pun masuk hutan tu. Kemudian sampai naik bukit. So, di atas naik bukit tu. Dia ada apa macam, orang panggil apa, tanah rata tu kan. Kita buatlah khemah tu malam. Kemudian buat khemah apa semua, siap dah. Masak apa makan. Nak tidur malam tu, sebelum tu pi cari pelanduk. Kok ada pelanduk orang kan, ada apa nama napuh orang. Pi cari tak ada, pi cari tak ada. Yang pi tu sat-sat cari, dengar apa nama, dengar satu benda bunyi kan. Kemudian bau hari, bau hancin. Tak apa hari lah. Balik-balik tu, ke kemah tu duduk. Kita tunggu esok pula lah kot cari kan. Awal pagi tu. Tak lama lepas tu, orang nak bawa apa nama, abang bawa kita masuk hutan tu. Orang lama lah. Dia pun duduk, nak rehat, nak tidur. Tu dengar bunyi ranting patah. Kita dia suluh-suluh. Bila suluh ni, kalau mata, kalau kucing malam-malam tu nampak lah apa nama, mata dia bersinar kan. Nampak dua biji mata bersinar, nampak kelibat. Nampak-nampak kelibat tu. Dia senapang dia tu tadi, hak penabung tu, dia tukar bubuh peluru apa, hak yang sebiji tu. Dia kata kacau. Dia abang kata, jom kita turun balik malam ni.
Tanya awak, awak siapa? Pengawal pakai tak tahu. Turun lah. Emang turun, turun bawah. Dia habang, dia kata pak belang. Habang kata pak belang. Dengar-dengar tu. Seram sejuk, seram sejuk dekat. Bukan jauh mana pun. Orang pun meter kita lah. Kita pi buat kat sarang dia. Ya? Kita pi buat apa nama khemah tu. Tentang kawasan apa, kawasan rayau dia tu. Kawasan dia duduk merayau cari makan tu. Silap tu. Ha, turun pakat. Turun bukit tu ada yang mengelungsok jatuh lah. Ada macam-macam takut. Kan? Pasal apa? Pasal kita kenai. Ha, kalau tak kenai, tak kenai try. Pergi peluk je. Ha, boleh kena. Ha, jadi pasal apa? Para ulama' dia, dia takut pada Allah. Dia ada ilmu kenai Allah. Ha, pengetahuan yang dia kenai Allah subhanahu dengan sebenar-benar kenai. Sebab tu dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Takut dalam erti dia tunai segala perintah-perintah Allah ni, dan dia, dia tak, dia tak berani nak buat segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini nak cerita apa? Kelebihan orang yang mempunyai ilmu akan melahirkan golongan yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama ni. Kemudian dia kata, dan firman-Nya, qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Artinya, kata olehmu ya Muhammad, bagi mereka itu, iaitu tiada bersamaan segala mereka yang mengetahui sekalian mereka itu dan segala mereka yang tiada mengetahui sekalian mereka itu. Begitu juga ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, katakan olehmu wahai Muhammad, adakah sama, yakni tak sama, orang-orang yang mempunyai ilmu dan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Allah Ta'ala buat batas siap dah. Orang tak ada ilmu macam ni. Orang yang ada ilmu ni dia. Tak ada sama-sama sekali. Mereka tak boleh duduk sekali. Ya? Baik, jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu pagi ini, mukadimah kita. InsyaAllah kita akan bincang, kita akan sambung balik perbincangan kita pada kuliah kita yang akan datang, yang membicarakan tentang kelebihan ilmu dan juga kelebihan menuntut ilmu ni, insyaAllah. Jadi semoga dapat memberi manfaat pada kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan perbincangan kita ini dapat memberi pengetahuan yang baik kepada kita dan juga dapat menjadikan sebagai satu amal soleh, kerana menuntut ilmu ni merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana yang telah diputuskan oleh para ulama. Jadi kita harapkan kita sentiasa meneruskan aktiviti pengajian dan ilmu kita setiap hari, ya. Kita ambil masa untuk menjadikan diri kita sebagai seorang yang berilmu, insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alayna futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyina wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.